dan kedua yang saya inspiration Kids Club yang saya datang ke video mewarna top model yang baru. Kali ni awak boleh tentukan macam mana nak buat baju dia. Ramai yang undi untuk buat dengan nail polish. Kat sini saya dah pilih 3 nail polish. Boleh buat macam 3 marker challenge atau 3 nail polish challenge. Kat sini saya ada nail polish yang sangat cool. Dia boleh tukar warna macam sumpah-sumpah. Lepas tu campuran pink ungu macam tu dengan satu nail polish yang warna terang, lebih kurang macam warna pastel. Warna mint yang sangat terang dan berkilau. Sekarang saya pilih seorang top model yang akan kena warna. Nak tengok jap. Oh, ni yang saya buat dengan slime dengan tanah liat. Saya akan pilih top model yang dah ada warna kulit. Saya rasa saya akan ambil yang ni. Saya akan koyak dia sebab saya tak tahu macam mana reaksi nail polish ni nanti. Takut dia tertembus. Nanti kotor pula buku ni. Sebab tu saya nak letak buku tu kat tempat selamat dulu. Kita akan mewarna atas ni. Saya dah fikir nak buat baju yang cantik hari ni. Saya nak mula dengan nail polish yang cantik ni yang berkilau juga. Saya nak cuba buat evening dress. Taklah senang sangat sebab berus dia tebal. Mungkin satu tali je. Saya nak cuba buat perubahan warna kat sini. Dia berkilau dengan cantik. Nail polish ni memang cool. Saya dah boleh cakap yang warna dia tak tembus. Setakat ni taklah. Saya dapat tentukan yang nail polish kedua yang saya guna ni, warna dia tak keluar betul-betul. Macam kat antara kaki ni, dia boleh nampak lagi. Nampaknya saya dah pilih warna yang salah pula. Kita boleh tarik warna dari warna sebelum ni. Awak boleh nampak kesan dia kat sini. Sangat cool. Tapi sebagai satu warna, dia taklah bagus sangat. Saya nak sambung balik dengan warna tadi. Efek yang saya dapat kat bawah ni memang cool lah. Tapi bukan kat bahagian bawah dress ni. Sebab tu saya nak tambah warna lagi. Baju ni akan jadi evening dress yang panjang. Dalam warna glitter yang hebat ni. Saya akan berhenti dengan warna ni kat lutut dia. Saya akan sambung
sambung dengan warna kedua pula. Saya nak biar warna ni cair sikit. Baju ni memang akan jadi lutsina sikit kat bahagian bawah dia. Akan ada banyak campuran warna dua ni. Kat bahagian bawah ni akan ada bahagian yang nipis sikit. Saya kena baik-baik sikit. Kat sini saya dah ternipiskan warna dia. Dia akan jadi lusina sikit kat sini. Sebab tu saya tambah balik warna tadi. Tapi kesan kat bahagian bawah ni saya suka sangat. Mengingatkan saya kepada bulu. Mungkin awak tertanya kenapa saya tak guna warna pink ni lagi. Dengan warna pink ni, saya nak cuba buat kasut. Saya harap dia menjadi. Saya nak buat kasut dia dengan rambut sekali. Saya nak cubalah. Kasut memang susah sikit. Tapi baju cantik kena ada kasut yang cantik. Saya rasa taklah perfect tapi bolehlah tu. Kasut dah ada dalam warna pink. Sekarang saya nak cuba buat rambut dia. Oops, saya terpegang baju dia. Nasib baik tak menjadi apa-apa. Warna jari pun boleh juga. Kalau ada lagi idea untuk warnakan top model ni, bolehlah tulis kat komen. Mungkin awak akan nampak cadangan awak dalam video yang lain pula. Saya nak cuba warna atas warna coklat tu. Taklah senang sangat. Awak boleh nampak warna pink ni tak cantik sangat atas warna putih daripada di atas warna coklat. Saya nak cuba dengan lagi satu lapisan. Saya rasa nak biarkan je lah rambut dia pendek. Saya rasa ni bukan idea yang bagus sangat. Saya rasa nak buat rambut dari nail polish tak menjadi sangat. Rambut pendek warna pink. Serabai sikit. Dengan dress yang cantik. Dengan nail polish ni memang boleh buat efek-efek yang cantik. Saya suka kat bawah ni sangat. Kali ni memang saya berusaha nak buat rambut dia. Tapi tak menjadi sangat. Tapi saya rasa sekarang ni kita
dah tak boleh nampak warna coklat tu dah. Dah tertutup. Saya rasa comel juga rambut ni. Saya nak bagi dia terkeluar sikit. Rambut pendek. Rambut pendek ni cool juga dengan dress yang cantik. Saya nak tunjuk awak macam mana dia berkilau. Kesan kilauan ni memang pergi sampai bawah. Tapi kurang sikit kat bawah. Nampak macam mengalir. Sangat-sangat cool. Kasut tu tak perfect sangat sebab brush nail polish tu tebal sangat. Tapi saya rasa dia sangat menjadi. Saya harap awak suka dan berseronok. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Boleh juga subscribe saluran ni supaya tak terlepas video daripada kami. Kita jumpa lagi lain kali di Do It Yourself Inspiration Kids Club. Bye!